kepastian hukum dan bagaimana kita mengkomunikasikannya kepada dunia usaha. Karena kalau kita berubah-ubah terus, kita tidak menghadirkan kepastian hukum, akhirnya ini menjadi ekonomi biaya tinggi. Nah, ekonomi biaya tinggi ini semua dunia usaha harus menghitung resiko. Saya pengalaman di Batam memulai usaha, berubah-ubah berkali-kali peraturan yang ada dan ketentuan yang ada di sini. Nah, insya Allah dengan pemerintahan yang kuat, dengan pola pemimpinan yang tegas, Pak Prabowo dan saya, Prabowo Sandi akan hadirkan satu pendekatan yang betul-betul menghadirkan kepastian bagi para pelaku usaha sehingga akhirnya bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya.